Hai guys, sekarang kita lagi di bawah pohon durian. Di sini kita lagi mau mencari durian. Di sini ada beberapa pohon durian, ada yang sudah masak, ada yang masih mentah. Kita mencari di sini guys. Di sini ada beberapa buah yang sudah jatuh. Ini satu buah guys, agak gede sedikit. Kita ambil dulu. Ini lumayan besar. Ini kita masukkan ke dalam berunang ya guys ya. Nah, ini satu buah lagi, kita ambil. Buah yang satu ini berwarna kuning, juga gede juga guys, lumayan. Di atas kepala kita ini ada 3 batang pohon durian. Ini lumayan, tapi ada sedikit dimakan ulat juga. Itu ada satu buah lagi, kita ambil. Di sini lokasi kita mencari durian ini yaitu di Pungguk Langgang guys, di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini ada satu lagi, mantap banget, agak besar juga. Yang warna coklat kayak gini, isinya bagus guys. Nanti kita akan belah yang ini, kita akan makan bersama keluarga di sini guys. Ini berenangnya sudah penuh, jadi kita akan simpan dulu. Kita taruh di sini duriannya. Nanti kita akan cari lagi guys. Ini masih banyak sekali pohon duriannya belum kita datangi. Nanti kita akan datangi satu persatu. Sekarang kita kembali lagi ke bawah pohon durian. Sini ada satu buah sudah terjatuh, agak sedikit kecil, tidak besar-besar kayak tadi. Tapi yang kayak gini isinya juga bagus guys. Ini kita di pagi hari, ini satu buah lagi. Sekarang di sini sekitar pukul 6:30. Durian yang ini juga ada yang jatuh tapi kecil. Ini memang jarang sekali jatuhnya karena baru masak. Sekarang saatnya kita belah durian ya guys. Sekarang sudah selesai membelah duriannya. Lihat isinya. Inilah isi durian dari yang kita belah ini. Ini warnanya agak kekuningan ya guys, tapi di kamera tidak begitu terlihat kuning, tapi aslinya kuning ini. Juga duriannya tebal guys. Ini kita coba untuk makan. Saya belum pernah makan yang ini, katanya enak banget. Mantap guys, rasanya manis banget dan juga strukturnya lembut, lunak. Jadi ini mantap banget. Apalagi dicampur dengan air. Sekarang airnya sedang dimasak, jadi kita akan tunggu dulu. Nanti kita akan buat air campur durian guys. Durian memang banyak fungsinya. Kalau kita ingin mengolah untuk makanan seperti kue, campur air, dan juga untuk masak ketan juga enak campur durian. Kalau bahasa di sini ngomong durian itu durian guys. Sekarang tiba saatnya kita makan bersama. Rasanya bahagia banget guys, walaupun suasana digubuk seperti ini, tapi senangnya bukan main guys. Demikian video kali ini, semoga menghibur. Jika suka dengan video ini, silahkan like dan jangan lupa subscribe serta loncengnya untuk selalu tahu informasi terbaru di channel ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.